Qad aflahal mu'minun. Orang beriman itu pasti bahagia. Orang beriman akan dibimbing sukses. Apa ciri-cirinya? Ayat 2-nya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Orang-orang yang salatnya benar, orang-orang yang bertakwa, akan ditambah oleh Allah pengetahuan. Alhamdulillah kita telah mengawali dengan menunaikan salat subuh berjamaah disertai dengan amalan-amalan sunnahnya. Semoga salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda penerimaan itu ada dampak-dampak dalam salat yang berpengaruh kemudian kepada perilaku kita setelah menunaikan salat itu. Seperti sering saya sampaikan, orang sholat diantara ukurannya, dia mendapatkan petunjuk-petunjuk dari Allah untuk lebih meningkatkan takwa. Karena itu, kalimat sholat pertama dalam Al-Quran itu dilekatkan dengan peningkatan iman dan takwa yang diraih dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tersebut misalnya dalam Al-Quran, surah kedua Al-Baqarah dari ayat kedua sampai ayat ketiga itu. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-Qur'an jangan pernah diragukan kandungannya, maka isinya akan banyak memberikan petunjuk pada orang takwa. Orang takwa akan banyak mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang takwa ini? Maka disebutkan di ayat ketiga ciri-cirinya, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Syarat pertama, dia beriman kepada Allah. Lalu dia buktikan imannya dengan menunaikan sholat. Dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Jadi, ketika kita bisa menunaikan sholat dengan sungguh-sungguh dan serius, maka Allah akan berikan petunjuk pada kehidupan kita. Dan dinaikkan status kita menjadi bagian dari orang takwa. Kalau sudah takwa, maka akan melimpah kemudian anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa bisa mengentaskan berbagai persoalan yang kita hadapi dalam hidup. Masalah sebelum dihadapi diringankan oleh Allah. Itu disebutkan dalam Al-Quran surah ke-65 di akhir ayat kedua, di awal ayat ketiga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ya, kemudian rezekinya pun dilimpahkan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang mampu meningkatkan takwa kepada Allah, kata Allah, ya ja'al lahu makhraja. Aku berikan jalan keluar dari setiap persoalan yang ia hadapi. Ya, bisa datang tiba-tiba kemudahan, bisa datang dalam mimpi solusi, bisa datang orang diutus oleh Allah dilembutkan hatinya, memberikan pencerahan, memberikan ketenangan, memberikan jalan, mudah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kesulitan rezeki didatangkan dari sisi yang tidak dia duga-duga. Allah pemilik rizki, Allah yang memberikan. Allah yang punya solusi, Allah yang mengentaskan persoalan. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Bahkan kami mudahkan semua urusan-urusannya. Itu yang janjikan Allah. Ya, innallaha la yukhliful mi'ad. Sedangkan Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Kemudian orang yang bertakwa, hidupnya cenderung bahagia. Di akhir ayat 189 di surah Al-Baqarah. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Berbahagialah engkau, bertakwa, tingkatkan takwamu kepada Allah supaya engkau bahagia. Ya, jadi ketika kita diminta menunaikan sholat bagian dari takwa, diajak untuk bahagia, diajak untuk sukses. La'allakum tuflihun, kata dasarnya falah. Ketika dipanggil oleh muadzin, hayya 'alas shalah, ayo sholat, kenapa? Hayya 'alal falah. Ditegaskan lagi di Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Qad aflahal mu'minun, orang beriman itu pasti bahagia. Orang beriman akan dibimbing sukses. Apa ciri-cirinya? Ayat 2-nya. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Orang-orang yang salatnya benar, orang-orang yang bertakwa, akan ditambah oleh Allah pengetahuannya. Disebutkan di Quran surah kedua Al-Baqarah, di akhir ayat 282. Wattaqullaha yu'allimukumullah. Tingkatkan takwamu kepada Allah, dan dengan peningkatan takwa itu, Allah akan tambahkan pengetahuan. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah, dia dapat wasilah dengan amalan takwanya untuk dikabulkan doa-doanya. Maka turun Quran surah kelima ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihil wasilah. Hei orang-orang beriman, ya orang-orang beriman, terus tingkatkan takwamu kepada Allah. Dengan peningkatan takwa itu, jadikan wasilah untuk meminta apa yang kamu harapkan dalam kehidupan.
Orang-orang takwa itu kepada Allah, kalau benar takwanya, dijaga kemudian sampai wafat dia menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kemuliaan. Turun Quran surah ketiga ayat 102 itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi mudah-mudahan dengan kita menunaikan salat dengan benar itu, kebahagiaan diberikan, kesuksesan mudah untuk diraih, persoalan dientaskan, rizki dilimpahkan, ketenangan dihadirkan, ilmu ditambahkan kepada kita semua. Nah, di antara ciri orang-orang yang benar sholatnya itu adalah orang yang berusaha mengamalkan setiap tuntunan dalam sholatnya. Kita dituntun dalam takbir, dituntun supaya enggak sombong, jadikan Allah yang paling besar. Dalam kemudian iftitah dituntun supaya banyak bertobat, koreksi kesalahan. Itu yang maknanya Allahumma ba'id. Ya, serahkan diri kita pada Allah, jaga ketentuan Allah. Itu yang disebutkan dalam wajah itu. Ya, dalam Al-Fatihah dibimbing supaya mendekat kepada Allah. Jangan lupa ibadah. Iyyaka na'budu. Minta pada Allah wa iyyaka nasta'in. Jangan minta kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dalam ruku kita dituntun untuk mengagungkan Allah subhanahu rabbiyal azim. Ya, dalam i'tidal kita diminta untuk selalu mendengar taat kepada Allah, memuji Allah. Ya sami'na wa ata'na sami'allahu liman hamidah. Sadar bahwa Allah mendengar semua perbuatan kita. Puji Allah dalam setiap kebaikan. Dalam sujud dituntun semua tuntunan-tuntunan termasuk dalam bacaan salat. Karena itu saya sering katakan kalau sholat berjamaah, itu bacaan-bacaan imam selalu memberi petunjuk aktual kepada kita. Tadi 46 Al-Ahqaf itu, sekitaran 17 tadi. Berbagai hal disampaikan di situ. Di antaranya apa? Perbaiki diri kita. Selalu bersyukur kepada Allah supaya hidup kita ringan. Orang yang pandai mengeluh hidupnya berat. Tapi orang yang pandai bersyukur dengan nikmat Allah, nikmat mata sehat, nikmat telinga bisa mendengar. Ya, nikmat harta yang disyukuri, bersyukur membuat diri kita tenang. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, rahmukallah. Kedua, jangan lupakan bakti pada orang tua. Ya, ibu yang melahirkan Anda, memberikan ASI pada Anda, merawat Anda, ayah Anda yang berjuang luar biasa. Kita tahunya cuma dapat, gunakan, dapat, gunakan, dapat, gunakan. Maka tingkatkan bakti kepada kedua orang tua kita. Jangan sampai juga datang ke kajian tapi punya, maaf, persoalan yang belum selesai dengan orang tua. Kata-kata yang kasar, kalimat-kalimat yang buruk. Karena itu setelah mengatakan an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardha. Ketiga, cepat kumpulkan amal soleh sebelum wafat. Cari yang baik-baik. Lisan berkata yang baik, telinga mendengar yang baik, kaki melangkah pada yang baik. Kumpulkan amal soleh. Ya, jadi yang pertama tadi, banyak bersyukur. Kedua, tingkatkan bakti pada orang tua kita. Ketiga, perbaiki diri kita untuk mengumpulkan amal soleh. Tardahu yang Allah ridai. Ini halus tapi dalam. Ya, seakan-akan Allah ingin menyampaikan pesan, yang banyak beramal soleh pun, perbaiki juga. Supaya lebih ikhlas, jangan-jangan beramal soleh, tapi Allah enggak ridha. Banyak contohnya. Di antara orang sholat ada yang celaka. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamna'unil ma'un. Di orang sholat pun ada yang celaka, apalagi yang enggak sholat. Ya. Orang sholat pun ada yang celaka, apalagi yang tidak sholat. Demikian cara berpikirnya. Jadi jangan disalahgunakan. Oh, ngapain sholat celaka? Ya, salah gitu. Cara berpikirnya keliru. Siapa yang celaka itu? Bukan semua orang sholat. Yang punya persoalan dalam sholatnya. Riya. Riya itu masalah. Infak riya batal. Quran surah kedua ayat 264. Ya kalladzi yunfiqu malahu riya'an nas. Ada orang infak yang riya, salat yang riya, haji yang riya, umrah yang riya. Itu persoalan. Karena itu kata Allah, beramal yang betul. Yang kira-kira ketika kita kerjakan tingkat keikhlasannya lebih tinggi, dapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, awas wa aslih li fi dzurriyyati. Jangan soleh sendiri. Kita pasti punya keluarga. Jaga diri keluarga baik-baik. Jaga diri dan keluarga baik-baik. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Pelihara, jaga, rawat. Ya Allah, perbaiki diri saya dan semua keturunan saya. Fi dzurriyyati, dzurriyyah itu keturunan tanpa batas. Ya, kalau Anda punya anak, anak punya Anda lagi, punya anak lagi, terus coba lihat, perhatikan mereka. Karena semua akan masuk nanti di akhirat satu gerbong dengan Anda. Bercita-citalah sekeluarga masuk surga. Banyak ayatnya. Quran surah 52 ayat 21. Walladzina amanu, ya, wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Bapak-bapak yang beriman, ibu-ibu yang beriman, kalau mereka bisa merawat anak cucunya dengan baik dan beriman, kami kumpulkan semua di surga, kata Allah. Bahkan ada di antara mereka yang jadi pemimpin bagi keluarganya. Di Quran surah 13 ayat 23 sampai 24.
jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ya, ada orang saleh, kata Allah, yang nanti diparadekan saat masuk surga. Jadi lewat surga Aden dulu, dan dia boleh masuk ke setiap pintu surga, disambut oleh semua malaikat di setiap pintu surga. Ya, dengan siapa masuknya? Wa man salaha min abaihim. Ternyata dia membawa bapak ibunya yang saleh. Dia ada anak yang dipersiapkan oleh bapak ibunya menjadi pangeran surga. Ya, maksudnya pemimpin keluarganya saat masuk surga. Jadi bapak ibunya digandeng, Pak, Bu. Coba siapkan. Ya, kalau digandeng urusan dunia, senangnya di dunia. Begitu meninggal, selesai. Tapi kalau Anda siapkan dunia akhirat, jadi dunianya baik, akhiratnya mulia. Begitu di akhirat kemudian diumumkan, semua penduduk langit dan bumi menatap orang-orang ini. Jadi anak berhasil dididik oleh bapak ibunya, lalu kemudian menggandeng bapak ibunya ke surga. Wa azwajihim, dan pasangannya. Jadi kalau dia perempuan, menggandeng suaminya laki-laki. Kalau laki-laki, menggandeng perempuan istrinya. Wa dhurriyyatihim, dan kemudian juga membawa anak cucunya di belakang. Sekeluarga besar. Ya, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab, dan malaikat menyambut mereka di setiap pintu surga. Salamun alaikum bima sabartum, mengucapkan selamat. Selamat sabar saat di dunia. Ini sabar, Bu, Pak, merawat anak sabar. Ya, kirim mereka ke pesantren sabar. Kirim mereka ke halaqah Quran sabar. Nanti panennya belakangan. Panen itu enggak ada yang di depan. Panen itu di belakang. Nanam padi itu susah dulu awalnya. Nanam benih dulu, bersihkan dari hama. Kadang-kadang sebagian harus datang melihat, ya, kadang-kadang harus nungguin, ada ular, ada burung, ada tikus, dan macam-macam. Ya demikianlah ketika Anda menginginkan anak Anda jadi penghafal Al-Quran. Kadang-kadang ada malasnya, capeknya, lelahnya, ada ngadunya, sabar. Karena itu kalimat pertama dari malaikat menyambut para ahli surga, kalimatnya, salamun alaikum bima sabartum, selamat karena Anda sabar. Sabar tadi malam kalau tahajud, sabar kalau ada hujan. Ya, hujan gerimis, sabar. Hujan deras, sabar. Sabar kalau gak dapat sap pertama. Sabar kalau gak kebagian sarapan habis kajian. Sabar. Sabar, sabar kalau antri, sabar. Ya, sabar kalimat dengan mengandung dengan kebaikan. Inna Allah ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Tapi sabar itu bukan diam. Sabar itu merespon sesuatu dengan cara yang baik. Ya, bukan diam. Sabar, nungguin, gak pernah antri, sabarlah, ya gak kebagian. Ya, jadi sabar itu merespon dengan cara yang baik, dengan kata-kata yang lembut, sabar. Nah, itu amanat di sholat subuh yang kita dengarkan dengan kalimat-kalimat indah, bacaan yang sangat bagus dibacakan oleh imam kita tadi. Semoga Allah menjaga imam kita, memberikan kemuliaan para imam-imam yang ikhlas, dan semoga insya Allah bacaan itu menjadi hujah ketika kembali kepada Allah di hari kiamat nanti insya Allah.